Pemirsa, Wida Ningsih, seorang penjual batagor di Bandung, Jawa Barat, menerima bantuan gerobak dan modal usaha dari Partai Perindo. Namun kondisi Ibu Wida yang sakit-sakitan digantikan anaknya dengan berjualan sop buah untuk membantu ekonomi keluarga termasuk pengobatan sang ibu. Berjuang melawan penyakit sambil menghidupi keluarga, dijalani Wida Ningsih, warga Gang Marga Asih, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung. Sempat berjualan batagor, Wida Ningsih kini hanya bisa diam di dalam rumah karena tidak memiliki modal untuk berdagang. Apalagi Ibu Wida juga harus berjuang melawan penyakit komplikasi yang dideritanya, yang sedikit demi sedikit menguras uang tabungan hasil jualannya untuk biaya berobat ke rumah sakit. Penghasilan gue ya agak lumayan kalau dulu-dulu mah. Kalau dibandingkan sekarang kan banyak yang saingan-saingan. Jadi otomatis sama kondisi ibu yang kurang baik, gitu, kurang sehat. Ya, sedikit-sedikit mulai yang dulu teh habis. Ya, ada kalau laris gitu laku semua, itu senang sekali. Itu kalau banyak yang sisa sedih gitu. Banyakkan kan buat belanja lagi gitu, buat makan juga nggak cukup. Bakti anak kepada ibu ditunjukkan Aditya Pamungkas, anak Wida Ningsih. Setiap hari Ibu Wida dirawat dan mendapat perhatian dari anaknya ini. Saya berusaha untuk bisa membahagiakan dari sisi materinya, kerjanya, walaupun dari materi sedikit-sedikit lah dikumpulin untuk biaya obat orang tua. Perjuangan Ibu Wida melawan penyakitnya dan juga bakti anak kepada ibunya. Partai Perindo hadir memberikan bantuan gerobak dan modal usaha bagi keluarga Ibu Wida Ningsih. Ibu, ini secara simbolis saya serahkan gerobak Perindo ini, mudah-mudahan digunakan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan ini menjadi satu usaha ibu dan keluarga untuk meningkat terapi ibu dan usaha ibu yang lebih baik lagi. Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Umum Partai Perindo Bapak Hari Tanu Sudibjo dan Ketua Umum Kartini Perindo Ibu Liliana Tanu Sudibjo atas bantuan modal usaha dan gerobak yang diberikan kepada saya. Semoga Partai Perindo maju terus dan sukses selalu. Gerobak dan modal usaha dari Partai Perindo menjadi wujud kepedulian kepada rakyat kecil. Bagi Ibu Wida Ningsih, bantuan ini digunakan untuk berjualan sop buah yang dijalankan sang anak sebagai baktinya kepada orang tua. Tetap semangat Ibu Wida Ningsih, bakti anakmu akan berbuah kebahagiaan di hari tuamu.